Hello guys, welcome to Barbar Chess. Masih bersama saya Rian AP Gaming. Oke, di sini langsung saya ambil warnanya guys ya. Dan pada kesempatan kali ini saya mencoba Commander Koni skill 3 guys. Dengan skillnya One More. Hahaha. Untuk efek skillnya sendiri akan segera memunculkan hero yang telah kita beli di shop guys. Jadi hero yang sama akan muncul setelah kita membeli hero tersebut. Jadi ada kemungkinan bisa cepat bintang 3 nanti guys untuk hero yang kita bikin. Tapi yang terpenting ini harus inspire guys itemnya. Kita dapat, aduh gak ada inspire, ambil Aegis-nya saja guys ya. Di sini ada Yin, kita ambil dulu Yin-nya. Wah, di sini cuma ada Hanabi aja guys. Kita jual si Martis dulu. Kita masukkan si Yin, Hanabi kita ambil, terus kita masukkan si Hanabinya guys, ganti si Mia-nya saja. Untuk combo yang akan saya buat nanti guys. Biasa kalau ambil Wanwan pasti ke Archer guys, kita bikin Hyper Wanwan. Beberapa match terakhir guys banyak sekali yang main Archer sekarang. Itu apalagi dijadiin Wanwannya sebagai Hyper. Dalam satu match itu bisa 3-4 orang guys yang bikin Archer, jadi harus rebutan hero nya nanti. Ini ada dua Mia, ambil Yin juga ambil. Wah, efek skill calling-nya masih belum aktif guys ternyata. Ini kita masukkan Hanabi-nya aja guys. Salah kok malah si Yin yang masuk Hanabi harusnya guys ya. Waduh, malah Archer-nya nggak aktif ini. Tapi ada dua Yin nggak masalah sih ya. Bisa ngesot-ngesot, nyetun-nyetun guys. Wah, sana juga pakai Yin guys. Ini ada kardianya juga guys. Ini Chou-nya harus meninggal dulu Chou-nya. Oke, Chou-nya meninggal. Sekarang tinggal si Yin. Yin-nya yang harus meninggal guys biar gak ngesot kesana kesini. Aduh kena Luoyi. Oke mantap, Yin-nya meninggal, Luoyi juga meninggal guys, mantap. Sini kita jual dulu dua hero nya guys. Aduh telat, si Hanabi-nya telat kepencet lagi guys. Tadi mau jual sekalian biar amankan poin interest, tapi ya udahlah, kita masukkan saja si Hanabi-nya sekalian juga guys. Kita up level commander, masukkan si Yin, Hanabi-nya kita jual, amankan poin interest. Semoga saja di round ini bisa menang guys ya, biar 3 kali win streak lumayan untuk tambahan goldnya guys nanti. Ini aduh Hayabusa-nya bintang 2 guys, agak berat ini kalau bintang 2 kayak gini. Oke, Hayabusa-nya meninggal, tinggal Dora. Doranya meninggal. Oke guys, 3 kali win streak. Untuk di shopnya tadi ada si Johet guys ya, kita ambil dulu. Nah kan Johetnya muncul lagi gitu guys ya. Jadi untuk skill 3 koninya itu akan memberikan hero yang sama guys setelah kita membeli hero tersebut di shop. Oke, masuk fightbox pertama, kita di posisi 2 terakhir. Ada Crystal Gunner, ada Starfall, sudah diambil Starfallnya. Ini Gunner kayaknya nggak ada yang ambil guys. Nah kan bener, saya tetap ambil Guardian Helmetnya guys, soalnya kan mau bikin Archer. Hahaha. Wah, 3 Saber guys, menggiurkan sekali yang main Swordsman. Sini kita punya 19 gold, jadi tahan dulu aja guys ya, amankan poin interest. Kalau di sini kalah kita jual Johet, kalau menang ya pas sekali guys untuk poin interestnya. Waduh, ini Scarlet Shadow guys. Hayabusa-nya 2 biji, yang satu bintang 2. Yang bintang 2 ini guys agak meresahkan ini. Yin, aduh Yin-nya meninggal. Wan-wan kalau dikeroyok kayak gini ya otomatis tetap meninggal guys, gak kuat loncat. Oke, aduh kena payung Kagura guys. Ya sudah, kita jual Johet-nya, amankan poin interest dulu. Nah ada Wan-wan, ada Chou guys, kita ambil Wan-wan. Efek skillnya gak pas, gak kepake guys. Sini gak ada apa-apa, coba roll lagi adanya Johet. Johetnya ambil guys. Hero kita masih kurus-kurus guys. Ini daripada masukkan si Chou, mending si Yin-nya aja 2 biji buat ngesot-ngesot guys. Walaupun Urestel-nya nggak aktif, tapi untuk stun-nya tetap kerasa guys. Aduh, sana Yin-nya udah bintang 2. Ini Nature Spirit-nya udah tebel sekali. Wawa, Hanabi, Mia gak bakalan kuat guys ini guys. Aduh. Wawa, beneran kan? Oke, dapat Johet lagi dan ada Chou. Chou-nya, oke, muncul lagi guys langsung. Nah, langsung kita masukkan kalau udah bintang 2 gini guys ya. Ini kita masuk di Creepron. Nanti pemilihan Star Core. Untuk Star Core-nya
pilihannya antara ke Kadia sama Archer guys. Kita lihat efeknya yang paling bagus yang mana. Untuk itemnya dapat DHS, oke. Dan untuk star core-nya, Archer win. Langsung saya ambil guys Archer win-nya. Sini nggak ada apa-apa. Waduh, hero-nya guys masih kurus-kurus ini. Coba roll, adanya Akai, nggak usah lah. Sini nggak ada apa-apa guys. Coba lagi, nggak dapat juga guys ya. Ada Xbox, ambil dulu Xbox-nya, kita masukkan guys biar future tag-nya aktif. Sini wawanya kita kasih DAS. Walaupun bintang 1, untuk damage-nya Wawa itu lebih sakit guys daripada damage-nya Mia bintang 2. Tapi untuk max HP-nya ya agak tebelan Mia dikit guys. Oke, Wawanya, aduh, ini si Kimoy bintang 2. Aduh, nggak kuat guys. Ayo Kimonya sana aja dulu, jangan sampai Mianya meninggal guys. Wawa, ayo Wawa, cepet Wawa. Wawa, oke Wawa, oke, tinggal si Valir. Aduh, Wawanya nyerang boneka guys. Wawa loncat. Oh, masih bisa menang, mantap sekali. Oke, dapat cow lagi guys, ada Irithel. Ambil dulu, coba roll sekali dan nah, Brody guys. Brodinya masuk dulu, sini jual dan kita ambil Irithel-nya guys ya. Coba kita lihat untuk yang main Archer cuma 2 orang guys. Harusnya bisa cepat keluar ini hero-hero Archer kita. Wah, ini si Mia, Astro, Inspire sama Starfall guys. Aduh, sayang sekali ini untuk Wawa kita masih bintang 1 guys. Coba kalau udah bintang 2 itu damage-nya udah lumayan sakit. Ayo Brody, aduh nggak kena guys. Wawa loncat, Wawa loncat, Wawa. Nah, tinggal si Mia. Mia versus Mia sama Wawa. Oke, menang Wawa kita guys. Wawa loncat, masih belum loncat udah meninggal duluan. Oke, di sini ada badang guys. Badangnya menggiurkan juga ini, tapi kayaknya mending kita up level commander dulu aja guys. Ini kalau nggak di up sekarang nanti ketahan-tahan nggak jadi ke 7 nanti. Kita aktifkan 6 archernya dulu. Untuk posisinya kita geser guys, Jinnya depan, Brody sini, Hanabi sini. Iya guys, ini guys si Brody di samping Wawa biar kena efek Aegis, dan star core-nya kita pasang di Wawa guys ya. Walaupun masih bintang 1, semoga saja bisa bertahan ini lawan Eva 3 Brestel full stun guys. Aduh sakit Wawa, yo loncat dulu Wawa. Wawa, aduh masih kurang guys, damage-nya masih gak begitu kerasa. Harus bintang 2 dulu ini si Wawa. Aduh gak bisa gerak semua. Nah kan ya, wassalam guys. Ini kita jual siapa, ini cow-nya aja guys, amankan point interest dulu. Masuk fatball kedua. Kita sekarang posisi 3 terakhir guys. Ada kristal archer, archernya langsung diambil. Ada gunner, ada immortal. Oke, kita ambil enchanted talismannya saja guys. Di sini ada Hanabi, ambil dulu 28. Ini ada Mia, oke. Coba roll lagi, Mia lagi guys. Roll lagi dan oke, Irithel 18 gold. Sini Brodynya kita kasih enchanted talismannya aja guys ya, biar bisa langsung ulti. Ini badang jual, amankan poin interest. Waduh, lawannya elementalis magi kayaknya ini guys ya. Oh, agak banyak kemaginya guys. Cyclop, waduh, Saphir juga. Wawanya nggak kuat guys, langsung meledak kena Cyclop. Di sini ada Irithel guys, ternyata efek skill koninya aktif tadi. Kan tadi Irithel udah kebeli, muncul lagi guys. Nah, Wawa akhirnya bintang 2 guys. Sini aduh. Oke, Jinnya bintang 2 juga, Johet ambil 22, roll lagi. Oke, dapat Wawa sama Irithel. Amankan poin interest dulu aja guys ya. Wah, lawannya Layla skill 2 guys. Benteng boneka ini si aduh yang di depan ini lancenya kelempar guys, mantap meninggal si lance. Oke, tinggal sih ya busanya. Oke, meninggal juga, mantap guys. Ini masa aduh wawanya boneka terus. Ini loh Kimonya dulu. Nah kan bonekanya itu terakhir aja guys. Sedikit-sedikit udah mulai kekumpul guys ini. Irithelnya muncul 2 kali guys, mantap.
sini 29 roll. Ini ambil Saphir dulu guys, kita masukkan si Saphirnya di Mianya aja guys ya, soalnya saya pengen untuk star core keduanya ini ke ini guys, apa for second light. Nah harus dapat for second light guys, kalau enggak Cardia ya juga enggak apa-apa. Ini ada Cardia, ada Bresto, kita ambil nanti aja guys. Efeknya aduh itemnya ini ambil Oracle saja. Dan untuk star core nya waduh, for second light nya enggak muncul guys. Future Tech, Nature, Astro, sepertinya kita ambil Future Tech nya aja lah. Ini Astronya juga enggak bisa, dan ada Yin guys. Berarti sini kita ambil, masukkan Mia dulu, ini jual, ini ambil. Terus untuk kristal bristolnya guys, kita taruh di Wawa. Berarti Wawanya kita geser ke depan, ini taruh sini. Iritel Mia, Wawanya taruh belakang aja guys. Brodinya kita kasih Aegis sama Oracle. Lanjut guys, Fatika, Nature, Spirit. Wah, ini Archer kita udah full jadi, auto bocor-bocor ini guys ya, armor Nature Spiritnya. Nah kan jadi tipis-tipis. Ayo Wawa loncat dulu, meninggal dulu. Ayo Nature Spiritnya meninggal dulu. Nah oke, mantap. Yin meninggal, tinggal Rogernya masih hidup lagi guys. Ini Naturnya cepet, nah masih menang Wawa kita guys. Oke, ada dua Mia, ambil satu. Aduh gak muncul lagi guys ya. Up level commander dulu, ada Xbox, ini ambil dulu, roll lagi. Nah oke, ada Melissa guys, ini jual dulu si Anabi. Melissanya kita ini Xbox dulu masuk, berarti ini Melissa ambil, kita masukkan Melissanya guys ya, taruh di sini biar kalau Melissa ngulti jadi Wawanya bisa kena efek ultinya Melissa guys. Dan untuk efek Star Core Thundernya guys, kita taruh di Xboxnya dulu aja lah ya. Ini kalau ditaruh di Brody bisa juga guys, Brodynya kita kasih Enchanted Talisman, jadi loncat bisa langsung ulti langsung kena semua. Tapi untuk damage-nya nggak begitu kerasa juga. Natalianya meninggal guys. Wawa pojokan. Aduh. Loncat. Aduh. Karena Brodynya ulti nggak kena guys. Nah kan, ultinya Brody itu jangkauannya nggak seperti jangkauan basic attack-nya guys ya. Jadi kalau malah ditaruh di pojokan itu nggak bisa nyebar kemana-mana untuk ulti Brody-nya guys. Dapat Brody lagi, nah muncul lagi guys. Oke, roll lagi sekalian, habiskan guys goldnya. Ini Jin ambil, ini ambil, roll lagi. Oke, dan akhirnya Iritel bintang 3 guys. Hanabi kita jual dulu, ini ambil Yin-nya dulu guys ya. Sekarang Brody-nya udah bintang 2 guys. Coba kita kasih Star Core Thundernya guys, biar langsung loncat ke depan, langsung ulti. Apakah bisa sakit guys damage-nya? Wah, langsung ke depan, ulti. Ulti dulu. Aduh, kena stun dulu guys. Ceprot. Waduh, masih belum kerasa guys ternyata ultinya. Harus pakai Astro itu biar bisa kerasa damage-nya. Aduh, Wawanya mana guys? Wawanya masih bisa bertahan. Oke, aduh, Doranya ini. Doranya pakai konsentrat Winter. Winternya udah aktif. Cedet. Oke, pas sekali guys, langsung meninggoy. Masuk Fatball ketiga guys. Kita sekarang posisi ketiga. Ada dua Starfall guys. Kita ambil slotnya aja. Oke, slotnya nggak diambil, langsung ambil saja guys ya. Ini ambil Starfall si Benny. Ini Evanya ambil Sun Gokong guys. Wah, di sini nggak ada apa-apa ini. Kita masukkan si Chou-nya guys ya, biar aktif 4 Brestel dulu. Ini Brody-nya taruh sini, Mia-nya kita kasih ini aja Iritel guys yang udah bintang 3, taruh belakang kasih Aegis. Coba kita roll dulu guys. Oke, dapat Melissa, Yin, dan ada Wawa juga guys. 20 gold, amankan poin interest dulu lagi aja guys ya. Kita punya 4 Future Tech guys, jadi dua hero di shop langsung masuk otomatis ke slot kita guys ya. Aduh, ini robotnya guys bikin stun-stunnya itu loh. Wah, pas sekali Wawa loncat, robotnya meledak guys. Ayo mantap, Dilong yang meninggal. Oke, ini siapa ini? Hahaha. Wah, habiskan bonekanya Wawa.
Oke, ada Xbox. Xboxnya langsung ambil saja. Terus coba roll. Ada, johet lagi. Oke, badang ambil dulu. Badangnya muncul lagi, guys. Tapi saya butuhnya si Wawa ini. Yin-nya, aduh. Ini kita jual ini dulu aja, guys ya. Kita masukkan si ini, jual dulu. Badangnya masuk, guys. Kita nggak butuh si Chow, Yin-nya ambil dulu. Oke, roll lagi, nggak ada. Roll lagi, Xbox ambil. Xbox-nya muncul lagi, guys. Skill koninya aktif pas hero-hero itu aja. Kenapa nggak pas si one-man aja gitu loh, biar bisa cepet bintang tiganya. Ini lawan natur spiritnya nggak kuat, guys. Harusnya menang kita, guys ya. Wawa, ayo. Aduh, kena stun pas loncat. Aduh, kena lagi, guys. Wawa, oke, mantap. Wawa dikeroyok dua orang. Rogernya meninggal. Oke, Roger meninggal. Sun Gokong meninggal juga, guys. Jangan jual dulu. Ini kita ambil Xbox-nya, guys. Ring dan dapat Yin lagi. Oke. Tapi kita ambil nanti aja, guys ya. Kita lihat di sini archer-nya masih aktif, guys. Yang sama-sama bikin archer itu loh, yang bikin hero-hero kita nggak mau muncul-muncul, guys ya. Sini semoga saja dapat kristal astro, guys, biar bisa kita taruh di Brody nanti. Dapat, aduh, elementalis. Kita ambil mirrornya saja, guys. Paganer mirrornya aja lah. Sini ada immortal, ambil dulu. Yin-nya ambil. Duh, nggak ada, guys. Coba roll di sini, nggak ada. Sini nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Habiskan, guys. Wawanya baru muncul lagi. Melissa, aduh, kecepatan, guys. Kita habiskan goldnya aja, guys. Kalian Melissa ambil badang. Oke, badang muncul lagi, nggak usah. Wawa, oke. Melissa lagi, oke. 50 gold buat ngerol. Wawanya muncul berapa aja, guys, ya tadi. Duh. Ini Yin-nya kita langsung kasih mirror aja, guys, biar bintang 3. Untuk ini kasih immortal dulu biar si Brody-nya loncat pas multi. Kalau meninggal nanti bisa hidup lagi, guys. Lawannya Mage. Wah, Cyclop pakai immortal, guys. Oke, SM-nya meninggal. Cyclop-nya meninggal. Wah, pas uli, guys, itu, guys. Aduh, pas sekali Wawa loncat. Nah, Cyclop-nya meninggal, guys. Ini sebenarnya saya nggak hoki, apa saya di prank muntun ya. 50 gold buat ngerol nggak dapat apa-apa, guys. Ini nggak ada, ini nggak ada. Mia akhirnya bintang 3. Ini Wawanya ambil. Aduh, masih kurang satu lagi, guys. Oke, lawannya, nah ini Astro, guys. Yang jadi hypernya Brody Astro di pojokan, nggak masalah, guys ya. Ultinya nggak bisa nyebar kemana-mana, soalnya nggak nyampe yang di pojok-pojokan ini. Wawa kita malah free hit sekali, guys. Nah, oke, Brody-nya kena si itu saja dan akhirnya meninggal, kan. Immortal lagi, tapi langsung meninggal juga, guys. Akhirnya sini Roger sama Karinanya jual dulu, guys, hero gratisan dari sinergi Future Tech. Hahaha. Ada ini, kita butuhnya Wawa, guys. Dapat Melissa, oke, nggak apa-apa. Brody, oke, ambil dulu. Roll lagi. Wah, nggak ada, guys. Satu lagi loh, guys ya. Muntun. Beneran di prank sama Muntun, guys. Brody-nya loncat ke depan, multi, tapi efeknya nggak kerasa, guys. Damage-nya geli-geli gimana itu? Ini, aduh, safirnya bahaya, guys. Safirnya, waduh, ini Cyclop. Aduh. Cyclop-nya pas sekali, guys. Habis immortal meledak, langsung multi. Habis semua hero-hero kita. Aduh. Masuk fatbook lagi, fatbook keempat, guys ya ini. Ini ambil slot, guys. Ya slotnya udah dapat. Berarti ambil apa ini, guys ya? Ini aja, guys ya. BOD-nya saja. Bisa kita taruh di Brody nanti, guys. Nah, akhirnya Wawa bintang 3, guys. Waduh, lama sekali ini Melissa ambil, tapi goldnya habis. Linknya jual, roll lagi, nggak ada. Kita butuh Melissa, guys. Melissa kurang satu biji, ganti nggak muncul-muncul ini. Untuk lawan kita, wah, tinggal ini, guys, si Hyper Brody Astro. Oke, guys ya, ini Brody-nya jual dulu aja sekalian. Kita cari Melissa, guys. Untuk itemnya udah pas di sini. Aduh, bingung, guys, bingung. Ini ada badang, alah, ya udahlah.
waktunya juga udah mepet, loadingnya loncat ceplot. Ah, beneran guys, damage-nya nggak kerasa sama sekali, jadi tumbal saja itu si Brody. Tapi malah beneran guys, hero-nya sana nggak bisa keluar dulu. Ini wawa Brody nggak bisa gerak. Nah, Immortal aktif lagi dan akhirnya tembus guys. Waduh, muntun parah sekali guys ya. 50 gold buat ngerol gak dapat apa-apa tadi. Tapi untungnya di akhir masih bisa dapat wan-wan bintang 3 guys. Oke guys, sampai di sini dulu konten dari saya. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya.